不需要花钱，不需要付出很多，这么简单的不是花很多时间。也没有世界公共这种事，每星期间很空的了，什么 V83 那台都很好的，都非常好的，但是他们不会做，你们不要说我也不会做。所以大家说，如果你们这样的做的话，你们永远的幸福我肯定会担保，街头我肯定会担保，一点都不复杂。从这样的无解释，那就是你真正的跟着我，不会后悔也不会遗憾。谢谢，这个是最后的，谢谢你们。Supaya dalam kehidupan ini yang saya lakukan dengan cara yang mudah, tidak sulit, tidak mahal, tetapi bisa menghasilkan kemajuan di dalam jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Sedangkan kita juga menyadari atau mengakui kita masih banyak hutang karma yang lampau. Seperti tadi Rinpo Tse bilang, kita lakukan beberapa hal. Yang penting kita sudah lakukan dan lakukan konsisten setiap hari. Kalau kita masih bisa ketemu penderitaan atau hutang-hutang karma lamanya muncul, padahal kita sudah lakukan yang terbaik, biarlah responsnya yang tangguh seperti tadi. Nah, beberapa hal itu apa yang mesti kita lakukan? Yang mudah bisa dilakukan semua orang, makan waktunya sedikit tidak banyak dan murah. Itu kalau mau dicatat silakan dicatat. Responsnya tadi jelaskan ada 5 langkah. Yang pertama adalah setiap hari, ya, the first thing in the morning, setiap pagi, begitu kita bangun, begitu kita sadar, melek, berikan 1-2 menit waktu, kita renungkan, bukan renungkan, bertekad apa. Kalau yang ada altar di rumah boleh, tidak ada altar juga boleh. Bahwa kita menyatakan tekad kita, berlindung di dalam Buddha Dharma Sangha, sampai saya menuju pencerahan, saya tidak akan meninggalkan Trirata, Buddha Dharma Sangha. Walaupun saya dipaksa orang, walaupun dengan todongan senjata, saya tidak akan melepaskan keyakinan saya Buddha Dharma dan Sangha. Jadi setiap hari kita refresh, memperbarui tekad kita. Itu hal yang pertama. Cukup 1 menit, 2 menit. Hal yang kedua adalah kita juga merenungkan, sebagai seorang anak, kita kan punya orang tua. Maka saya sebagai seorang anak yang berbakti, demi orang tua saya, papa mama, dan juga demi semua orang tua yang ada di dunia ini, manusia maupun makhluk-makhluk lainnya, apa yang saya lakukan? Mulai saat ini saya bertekad tidak akan melakukan pelanggaran sila satu terhadap pembunuhan. Tentu kita tidak bunuh orang, mungkin kita tidak memotong binatang yang besar, tetapi makhluk-makhluk yang kecil, semut, kacua, nyamuk dan lain-lainnya, dengan penuh kesadaran saya menjaga tidak melanggar, jangan membuat mereka menderita. Bisakah kita lakukan? Itu hal yang murah, tapi kita mesti konsisten. Jadi demi semua orang tua di dunia ini, termasuk orang tua kita sendiri, saya bertekad tidak melanggar sila pembunuhan baik terhadap yang kecil-kecil ini. Dan semoga karma baiknya itu membuat semua orang tua di dunia, terutama orang tua kita juga, bebas dari penderitaan, mereka bahagia, capailah pembebasan atau pencerahan. Itu langkah yang kedua, ya. Jadi kita menjaga tidak melanggar sila pembunuhan. Hal yang ketiga adalah bahwa kita berdana seperti pakai gula ataupun pakai biskuit atau pakai apapun, tapi kita mesti baca dulu, boleh mantra, boleh juga Omani Padme Hum, boleh juga Kuan Sin Pusat, boleh juga Amit Hoko, apa yang kita biasa gampang lakukan dan yang kita yakini Anda lakukan tiap hari. Baca paling 108 kali sudah selesai. Semoga kebajikan dan berkahnya itu saya salurkan melalui dana saya. Boleh gula, boleh biskuit, ya, yang murah-murah, yang mahal. Setelah itu lakukanlah kita bagi kepada makhluk-makhluk kecil yang ada di sekeliling kita. Nah itu mungkin waktunya setengah jam kita bagi-bagi, sehingga ya ditiup. Jadi hasil baca mantra, berkah kebajikannya, energinya melalui udara, napas kita tiup. Nah ini adalah kita dana, supaya berkahnya banyak demi kepentingan kebaikan semua makhluk. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah introspeksi. Median wangsa tadi coba saya bilang,
Sebelum kita tertidur malam hari, 2, 3, 4 menit pikirkan. Hari ini yang saya lakukan, hal-hal yang penting, adalah hal yang salah, yang tidak baik, yang niat saya itu menang sendiri, rugiin orang, atau kejahatan saya lakukan. Kalau ada, saya ingat, saya bertekad, saya tidak mau ulang. Tapi kalau halnya kebanyakan yang baik, semoga saya besok melakukan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Yang keempat adalah introspeksi setiap malamnya sebelum tidur, dengan penuh kesadaran. Hal yang kelima adalah,关系，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 
kesimpulan dari yang di depan itu. Maka kita renungkan dengan nafas ini masuk. Saya membayangkan begitu banyak orang dan makhluk-makhluk lain yang sedang menderita saat ini. Binatang-binatang yang lagi dipotong, orang yang lagi sakit, orang yang lagi bermasalah dan seterusnya. Biarlah penderitaan mereka semua itu saya tanggung. Saya belajar untuk menanggungnya. Nafas masuk, penderitaan semua makhluk biarlah masuk ke dalam badan saya. Saya bertekad bersedia tanggung. Kemudian apa yang saya lakukan, langkah 1, 2, 3, 4 yang tadi, kebajikan, berkah dan seterusnya, semua kebaikan yang saya lakukan melalui nafas saya keluar. Semoga mereka yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah semoga terbebaskan, orang-orang bisa hidup umur panjang, penderitaan makhluk-makhluk bisa berkurang, semoga semuanya bahagia. Masuk nafas penderitaan semua makhluk biar saya tanggung. Nafas keluar biarlah kebaikan saya, berkah saya bagi kepada semua makhluk. Semoga mereka semua bebas bahagia, terbebas dari penderitaan. Langkahnya 1-5, kalau kita lakukan setiap hari, Ripo saya yakin jalan menuju pembebasan dalam kehidupan ini mungkin. Karma hutang-hutang lama, kalaupun masih mengganggu kita, Ripo saya akan bantu kita menanggung. 你的身百分之百会好，你绝不可能失败，很低。第二，你绝不可能发生意外，绝不可能有障碍来失去你的生命。这个一切就是这个解决不了的话，更好的解决了的真的没有的。所以呢，大家就这么简单，很少时间，最多半个35分钟而已。这个都不会做的话，那你学不是学的，真的啊。jadi lima langkah itu sudah dicatat belum atau sudah diingat? Ripo saya harap kita lakukan secara konsisten setiap hari. Itu totalnya nggak sampai 35 menit, ya. Paling lama kita bagi itu 30 menit.Masing-masing kita renungkan 2 menit, 3 menit, totalnya gak usah 1 jam. Tetapi, kalau dilakukan setiap hari, ada 3 hal yang saya berani jamin. Yang pertama adalah, orang yang bisnis tidak mungkin tiba-tiba ada kesulitan lalu dia jatuh bangkrut. Energi perlindungan ini tidak membuat kita tiba-tiba bangkrut. Hal yang kedua, kita kemana-mana, apa yang kita lakukan, ufasel iway, tidak akan timbul bahaya kesalahan yang besar. Yang ketiga, kita tidak akan mati mendadak. Jadi oleh sebab itu adalah perlindungan kita dari yang kita lakukan. Dan setiap harinya tidak susah untuk dilakukan, asal mau. Dan waktunya itu tidak banyak, tetap kita bisa kerja, tidak terganggu. Tapi setiap hari lima langkah itu, semoga konsisten. Inilah melatih diri, siu si. Tahu. Tahu. Wajib begitu, tahu. Tahu. Oh ya, tahu, tahu. Oh.不用做动手，不用做，不想做。啊，到了打我打的咋办？哎呀，搞不来劲，不可以了哦，真的不可以，真的不可以。听了这个年轻人啊，真的，你们年轻人更不可以哦，真的不可以哦。哎呀。你们的还有很长的路，你们的父母亲会老，
你的太太老的时候越来越啰嗦，孩子们越来越顽皮花钱，你的心扩大了大海一样的，没有关系，没有关系，没有关系，你不就是成功了？你们的心很小很小很小很小很小很小很小的话，事业不成功，家庭不圆满，你这一世不会幸福，下一世不会幸福的，肯定的。Saya bilang bahwa kita jangan hanya sudah dengar tahu tapi tidak kerjakan, itu juga sama, ngerti tapi nggak menikmati hasilnya. Terutama orang-orang yang muda, Ibu saya mengingatkan perjalanan hidup waktu kita masih panjang, banyak hal masih bisa terjadi dalam hidup kita, yaitu orang tua kita makin lama makin bertambah umurnya, jadi kita masih baik sama orang tua, jangan lupa berbakti. Yang punya istri, meningkatnya umur istrinya mungkin tiap hari komentar kita bisa lebih banyak. Belajar bersabar. Orang yang bisa melatih kesabaran dalam hidup ini, jiwanya itu makin lama makin luas, seperti samudra, seperti lautan. Maka bisnis yang kita lakukan bisa besar. Maka dharma yang kita lakukan juga hasilnya bisa mencapai tingkat-tingkat yang tinggi. Tapi kalau ini kita nggak mau, itu nggak mau, jiwa besar artinya demi semua makhluk, demi kepentingan yang banyak. Tapi kalau ini semua nggak mau buat diri sendiri, makin lama kita punya hati batinnya makin kecil, dari besar menjadi kecil. Kerja apapun nggak mungkin besar, dan hasilnya pun tidak akan memuaskan kita. Jadi anak muda praktekkan sebaik-baiknya.